Baik, pada video hari ini saya akan memperlihatkan cara mengganti printhead untuk tipe Helios DVG. Jadi langkah pertama, printer kita matikan dulu. Kemudian mesin penggeraknya di belakang kita matikan. Oke, sudah mati, kita cabut semua kabel listrik. Kabel power ke komputer, ke printer kita cabut. Kabel listrik yang ke mesin penggerak. Yang ke mesin penggerak kita cabut. Kabel USB juga kita cabut. Jadi semua kabel harus dicabut. Kemudian kita geser printhead ke tengah. Untuk geser seperti biasa, kita pakai obeng minus, tabung kita angkat, tahan pakai kaki. Setelah itu masukkan obeng minus ke lubang sebelah kanan. Cari posisi kepala bautnya. Oke, kepala kuncinya sudah ketemu. Kita putar berlawanan jarum jam ke kiri sambil kita dorong printhead-nya. Ini saya putar sambil kita tes dorong. Nah, udah kelepas. Tabung kita pasang kembali. Sekarang kita buka sekrup penutup dampernya. Oke, sudah terbuka sekrupnya. Kemudian kita geser, kita angkat ke atas. Baik, sekarang kita buka dampernya. Jadi seperti biasa, di belakang damper ada kaitan. Kita dorong pakai obeng minus, angkat, dorong, angkat. Dorong angkat, dorong angkat, dorong angkat. Oke, sudah terangkat semua. Ini plastiknya kita tarik, angkat. Nah, ini dampernya bisa dicabut semuanya. Oke, dampernya kita angkat semuanya. Perhatikan ini tahanannya ada garisnya, jadi ini boleh kita cabut. Nah, kita cabut, taruh di atas tatakan kaos. Setelah itu kita mau lepaskan penahan dampernya. Ini kita pakai kawat miring, kawat begini. Ini saya bikin dari penjepit kertas Kenko. Tinggal ditekuk aja. Setelah itu kita masukkan ke lubang sebelah kanan ini. Jadi di belakang sini ada, kita masukkan ke celah di belakang. Saya zoom. Nah, di belakang ini ada celahnya. Kita masukkan sekitar sampai di posisi sini. Nah, kita ukur dulu segini masuknya. Terus kita dorong, angkat, maka akan terangkat. Begitu juga yang sebelahnya, yang sebelah kirinya juga sama. Kita masukkan segini panjangnya, kita ukur panjang segini, kita masukkan, terus kita tekan, angkat. Nah, maka penahan dampernya akan terlepas. Setelah itu kita buka, di sini ada kaitan tutup kabel, kita ungkit pakai kuku. Terus di sebelah sini juga ada satu. Nah, terus di sebelah di sini ada kaitannya, kita dorong. Kita dorong, baru angkat. Nah, maka akan terlepas. Setelah itu kita tinggal buka ketiga sekrup penahan printhead-nya. Oke, sudah terbuka. Setelah itu kita
cabut naik lehernya. Nah, kita tinggal tarik kabelnya, hati-hati tariknya yang rata. Oke. Nah, sekarang kita ganti dengan printhead baru. Printhead barunya masih ada selotipnya, ditutupnya, kita buka. Nah, ini printhead barunya. Jadi kondisinya baru. Ini juga ada selotipnya lagi. Kita sobek selotipnya. Terus kita buka. Oke, ini printhead barunya. Sekarang kita tinggal pasang. Nah, kita pasin dulu ke lubang kabelnya. Kiri kanan sudah pas, sudah rata. Tahan pelan-pelan, nggak dorong. Hati-hati jangan sampai ketekuk. Pelan-pelan aja, dorong. Nah, udah masuk. Terus yang kecil ini juga pasin dulu di lubangnya, udah pas, baru pelan-pelan dorong. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan kembali ke rumah printhead. Selipkan kabel kembali. Kabelnya selipkan kembali ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita sekrup kembali. Nah, untuk sekrupnya pelan-pelan aja. Jangan terlalu dipaksa karena ini lawannya plastik. Jadi dirasakan aja. Jangan kencengin satu sisi, tapi ketiga-tiganya dirasakan, terus kencenginnya ganti-gantian. Kalau terasa ngelawan, kita naikkan lagi baru kencengin. Saya ganti posisi. Oke. Kita kencengin. Ganti-gantian ketiga sekrupnya. Oke, udah kenceng. Jadi kalau udah ngerasa kelawan, nggak usah dipaksa. Udah pas berarti udah kenceng. Terus kita pasang kembali tutup ini, penahan. Atau enggak kita pasang dulu nih tutup kabelnya. Kita selipkan lagi masuk. Oke, udah masuk. Baru penahan dampernya kita masukkan lagi. Oke, udah masuk. Baru kita pasang kembali dampernya. Nah, kita mulai dari paling kanan, cyan, magenta. White. Jadi jangan ditekan ngunci dulu, kita pasin dulu aja posisinya. Posisinya kita rapikan dulu. Dia udah rapi. Nah, ini kita tekan kembali. Jadi ada garisnya. Garis bekas penandanya itu pas di penahan selangnya. Itu memang mendadakan posisi penahan selang. Oke, ini udah sesuai garis. Terus yang di sini juga kita tekan masuk kembali. Masuk kembali ke penahan selangnya. Oke, udah masuk. Plastik penahannya kita masukkan ke plastiknya. Baru kita tarik ke ujung sana. Nah. Oke, udah pas, udah nggak terangkat. Oke, jadi kalau pasang printhead baru ini sebaiknya kita sekarang colok. Kita nyalakan dulu, jadi jangan dipencet dulu karena di dalamnya ada pelumas printheadnya.
Itu harus pas head cleaning baru kita pencet supaya tintanya tidak bercampur dengan pelumas original printheadnya. Nah sekarang kita rapikan tatakannya. Tatakannya saya rapikan. Oke, setelah itu kita nyalakan. Nah, kita pasang kabel listrik buat penggerak bawah, kemudian kabel listrik untuk printer. Nanti penggeraknya udah nyala, udah otomatis ke depan. Sekarang baru kita nyalakan printernya. Nyalakan printernya. Oke, printer udah nyala. Sekarang baru kita tekan dempernya, ngunci, klik, 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 langsung kasih perintah head cleaning. Tekanan tahan tombol tinta sampai printhead mulai gerak. Baru kita lepas. Nah, maka printer akan melakukan proses head cleaning. Oke, sambil tunggu proses head cleaning, saya pause dulu. Baik, jadi karena baru ganti head baru, sebaiknya di software resetter, saya klik in charge, terus cleaning, terus pilih langsung strong, centang, got increment, waste impact counter, terus klik cleaning. Supaya langsung lancar. Oke, ini cleaning lagi. Setelah selesai cleaning yang strong, kita akan tes nozzle check. Proses cleaning sekitar 5 menit. Oke, sudah selesai head cleaning. Lampu hijau sudah nyala diam. Saya sudah taruh plastik, terus kita tinggal klik OK. Terus klik nozzle check print, klik print. Oh ya, saya lupa kasih perintah masuk. Oke, kita tekan tombol in. Karena tadi perintah sudah masuk duluan, jadi nyala lampu merah di tombol reload. Tunggu sampai tatakan masuk, terus kita tekan tombol reloadnya. Oke, hasil nozzle checknya udah bagus. Jadi kita lihat yang warna yellow. Yellow udah bagus, black. Black udah bagus, putih 2 udah bagus. Magenta udah bagus, cyan udah bagus. Udah bagus semua, udah selesai, kita udah bisa produksi lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.